sih. Ya Rabbun, ya Rabbun. Selamat sore, everybody. Hari ini adalah radio. Iya. Wadaw, sebenarnya aku tidur jam 12-an ya. Habis itu dia tidur, terus Dea baru datang jam 3. Terus Dea kita tidur jam 4, terus aku di situ tidur. Aku bangun jam 6 di bawah. Ya, begitu. Lalu ketiduran lagi. Sampai jam 2. Karena capek, Bun. Tapi malam aku berkegiatan lagi. Hiang. Halo. BTW guys, kemarin aku nemu ternyata lagu yang ada di My My itu. Ternyata ini dia. Nanti kita cari dulu. Happy Friday. Rajin banget SR. Aku udah rajin SR, kamunya jarang nonton. Ya. Semalam kamu mimpiin aku lagi apa? Ngapain? Kalau aku malam mimpi apa ya? Mimpinya tuh pas aku tidur nyambung, pokoknya nyambung lagi pas aku bangun ke bawah nyambung. Tadi sih katanya Mute sama If mau kesini, cuman nggak tahu nih mau ke kosan. Gak ada kabar lagi mereka. Nih lagu dulu sih. Odini. Jadi ini lagu yang aku cari waktu kemarin di My My game Gamestar. Ada malam. Wow, thank you sudah menyelesaikan hitungan. Itu nggak ada ininya, weh. Nggak ada, maksudnya yang original dari BJJ-nya. BJJ First Kiss. Tapi ada versi Sunny SNSD. Cuman aransemennya beda. Rebahan.
Aku ada kegiatan di Bubare malam. Gak tau pulang jam berapa. Gak tau, aku juga bingung. Pas aku bangun kayak ya udah minum dulu terus ke bawah ya, kayak berkegiatan. Nggak berkegiatan sih, maksudnya kayak gitu. Terus tiba-tiba aku baca webtoon malah. Terus aku ketiduran kan. Pas aku mimpi kayak aneh. Terus jam 2 tadi bangun kayak Celi ini lagi di mana? Di kosan. Gue bikin ini deh. Di ini tuh. Everybody, look at the caption. Yes. Rasa? Okay. Jadi sekarang aku menonton live streaming. Mau transfer antar bank bayar 6.500, mending 6.500 ya. Kita. Like some. Bagus ya Rockstar. Semoga dibener ya diurusnya. Denayo ada. Pengen ngurusin badan ih. Sama siapa ya? Sama Yehim di kosan. Aku ingin menguruskan badan lagi gara-gara biar terlihat estetik aja, sama seperti Ryujin, bukan untuk orang lain tapi ingin buat terlihat estetik. Kan saya produk, jadi saya harus ada babi dengerin ya. Aku lagi charger handphone, sambil charger handphone. Rambut aku udah panjang guys. Aku sangat senang. No.
Ini lagu dari Ruki, Bugabug. Judulnya tadi apa ya? Aku lupa. Namaku Helisma, panggilan aku Putri. Tidak ada Eli-Eli. Cakep-cakep ya, mencos-mencos hidungnya sama dagunya. Gak biasa dipanggil sayang, dipanggilnya cinte. SD aku panggilannya Elisma, si Putri. Sama. Biar mirip Yurina lagi ntar, rambut panjang terus dipotong poni. Bercanda. Lagu Bugabug Buki baru debut. Ada yang mirip Dasom. Oh my god, Sungho, vampire ne. Secret number. 얼른 만나볼까요? 안녕하세요. 인사드리겠습니다. 둘, 셋. What's your number? 안녕하세요. 지금 만나요. 까이 미쿰 에사. 참프라시. 에, 아빠. 자. 가 akan on buka open request nanti. Mau open request apa? Nanti kontennya nanti itu. Let's come back. YouTube. Yang rapnya enak. Lagi nggak ngikutin girl group gue. Menurut gue Secret Number coba-coba awal debut. Akhirnya karena sukses dimasukin nambah-nambah. Karena tidak terduga dengan ternyata wah juga ngebom juga ya. Secret Number sekarang. Wow, just be. Lah. Udah comeback lagi aja, Jasbi. Ini sih promise aja sih, promise neng. Wow, doyom.
keren sih Fitri sama. Oh gila. Gasbi. Wah, mereka udah besar-besar ya, astagfirullah. Bagus. Oke, jadinya mirip Edge. Tadi makan taco sushi apa ya namanya? Pokoknya aku bangun kita beli itu. Warung FM. Widih. Kok jadi tinggi-tinggi sih? Gak apa-apa. Saya suka. Ya, Seven dan terakhiran. Kenapa tuh? Edan. Banyak boy group baru ya. Ini saatnya saya Ipix. Edan, astagfirullah. Edan, rambut lo Edan. Iya, anak bunda rambutnya. Eden, iya benar-benar Eden. Oke guys, bias aku. Eden rambutnya fluffy kayak anak anjing poodle. Rambutnya blonde, keriting. Wis udah boleh warna-warna nih rambutnya. Yeah. Aiden, lucunya. Guys, Aiden mirip Ensang, mirip. Tahu deh Aiden. Mereka masih muda-muda. Amin. Amin, amin. Jayu banget. Namanya ada yang namanya amin deh. Amin. 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 Aiden, ih, ya ampun, rambutnya nak.
kayak anjing poodle, kayak domba, lucu banget bener. Kalian tipe kalau gesek gimana? Aku berisik loh. Tapi kalau aku udah ketemu langsung mah diem. Mio, suara kamu besar sekali. Udah balik gak? Lucu banget Aiden ini, Tuhan. Mejanya kamu jadi apa sih, Nak? Sekarang kem ini Maverick the Boys. Keren nih the Boys. Astro comeback? Oh, MJ doang. Widih. Ini apa ya? Pixie. Adik. I'm addicted. Udah lama ya Pixie padahal. Oke. Gimana? Biatch. Aku paling bisa sebentar nih. Ngomongin apa nih? Kalian lagi kerja atau lagi di jalan atau lagi abis Jumatan atau pulangnya cepet atau gimana? Lagi chill. Anjir, lagi chill. Lagi benerin software. Kamu lagi nganggur. Ya udah, nonton warungnya sambil berkegiatan aja ya, gak apa-apa kok. Soalnya ini radio. Bagus sekali, baru dapat notif. Notifnya apa? Jaehyun Kino. Jaehyun Kino. Jebal. Bagus banget, mohon maaf. Bapak. Ini ya ampun. Susah. Jaehyun Kino favorite. Cakep sih, kayak vampir. Terus aku jadi biarawatinya enggak sih yang pakai baju darah Sinai. Pantan sayanan. Eh kepencet. Seluruh dunia
Guys, enak hype. Eska의 독보적인 세계관 세비지가 이번 주 3위를 차지했습니다. 뮤직뱅크 오늘의 순위였습니다. Oh, berarti yang kedua ke satu siapa? Seventeen NCT jangan-jangan. Wow, Kingdom. Wes, guys, boy group Kingdom bagus ya konsepnya keraja. Iya kak ini. Iya, wes bagus. Guys, Kino album favorite Jaehyun bagus banget PC-nya. Tahu deh. Sebagai istri saya hanya bisa diam. Merenungi nasib yang kalah dengan istri-istri lain Jaehyun. Nama grupnya Kingdom, yes. Baru beres kerja sama nunggu gajian cair. Semoga apa sih namanya? Apa ya? Semoga rezeki kalian lancar, guys. Dan sesuai dengan ekspektasi. Atau alias kerja keras kalian. Tapi masih agak lama sebenarnya. Soalnya nyesek juga sih ye, kayak bisa jadi orang tersakiti sedunia gitu kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi. Jadi aku doakan semoga semua orang rezekinya lancar, baik kesehatan maupun apa tuh namanya materi. Amin. Rambutnya udah bagus. Jokwon Han Solong Jinwoon 2PM is back. DNE Dong Han Hyuk. An Hyuk is my first bias dari 2009. Oh my god, upper side down. Anak-anak Helis main hak. Albert said dreaming. CM sih sebenarnya. Wah, Sunyu nanti cakep ya, udah gedenya kali ya. Gua pengen anak gua juga cakep nih. Impian saya next level banget nih ya, 15 tahun ke depan. Memiliki anak yang cakep. Terus sama saya didangdanin, tapi cowok. Saya pengen punya anak banyak cowok. Pengen kembar dah.
satu cewek nggak apa-apa deh. Summer night. Iya, udah dijadiin boyband sama gue. Ntar anak-anak satu-satu les musik, pokoknya harus bisa buat jaga-jaga. Gua mau pengen anak cowok bosen liat cewek mulu. Di teater juga banyak ya cowok, tapi ya sih bosen gak sih liat orang? Enggak sih sebenarnya. Justru aku senang untuk bertemu banyak orang. Cuman malas untuk bertemu teman lama saja. Karena bingung bahasa basinya. Karena kalau sama teman lama tuh suka bingung apa yang relate sama mereka sekarang sama aku sekarang, karena aku tuh dunianya ya udah JKT lagi, jadi kayak bahas pun pasti yang JKT. Aku belum pernah naik motor ke Jakarta dari Bandung. Ya Allah, anak bunda udah gede banget ya Jungun. Jungun segede gimana lagi nanti? Hah? Ini saatnya untuk didengarkan saja. Bandung mana, ayo. Naik travel lebih gampang kalau dijemput ayah, mager. Lama, bolak-balik. Harus nunggu supir lagi, sopir. Beside NH tuh bagus-bagus tau menurut aku. Lebih bagus. Bagus. Aku juga udah setahun ke PVJ. Setahun lebih lah. Dua tahun kali. Sekarang sih aku mainnya di Sensi. Mainnya di FX Sudirman sih, paling the best gitu ya guys. FX Sudirman. Bos kan gak tahu aku tuh pernah gak ya, aku tuh lupa. Waktu SD tuh kayak pernah kalau gak salah. Tapi aku lupa deh memori-memori SD sedikit. Kalau ke BIP tuh karena deket sama BEC, tempat jualan HP. Kan ada mall barunya, makanannya tuh enak, ada Tolejo juga. Deket, terus deket sama Gramet. Aku kan demen ke Gramet ya. SM jauh banget dari aku mah. Waktu terakhir ke TSM tuh waktu aku DC. Lomba.
Tasya Rizkia. Siapa tuh? Sumpah guys, aku tuh lupa-lupa tahu nama-nama orang. Mukanya mah inget. Tahu siapa. Aku tuh lupa banget nama-nama orang. Bahkan aku lupa kalau misalnya aku punya teman sekelas siapa gitu. Hah? Kok bisa lupa? Enggak tahu. Apa ya? Lihat gak pacar aku? Kan udah pacar. Wonyong bisa jangan cantik-cantik. Nanti dia hint saya. Demen. Enggak apa-apa. Kok 돌아온다고 했는데 이렇게 뱀파이어의 모습으로 돌아왔습니다. 베이블 아주아주 사랑하는 노래니까요. 많이 많이 들어주세요. 에이. 네, 그리고 정말 어쩌고 코인과도 굉장히 어울리는 무대이기 때문에 함께 즐겨 주시면 좋겠습니다. 야. 네, 이번 신곡 베이블이 가로열고 뱀파이어 가로닫고 무제가 무려 뱀파이어이더라고요. 어떤 곡인가요? 송콘 베이블스는요. 아주 lu belajar nih sama nggak jadi belajar dari diri sendiri aja sama kerota면 무대를 볼 때 여기 집중해 주세요 하는 포인트 세 가지 어떤 게 있을까요? 어, 네 당연히 우리 시즈니 여러분들이 좋아하는 퍼포먼스, 시즈니 분들이 좋아하는 노래, 그리고 시즈니 분들이 좋아하는 저희의 아홉경 이게지요. Aku tuh pengen ini di Gardu Jati. Ubi Kopong Teli. Kasihan ITI, I love you, thank you. Jadi dia. Iya, pakai baju putih habis jumatan, Jaehyun. Ini yang buatnya enggak apa sih namanya? Jesse Hoy Jesse. Jessica Hyunju. Kan dia ini. Kan suaranya ngambil dari Jessie juga. Ih, kalau di sana jadi paling tergendut kayaknya ya. Akhirnya Ibu Minji ya. Tinggi banget weh. Minum obat minyak.
Jadi enjoy listening. Tapi aku ini lah ya, ada guratan pecah ternyata ya guys. Agak mengganggu ternyata ya. Tapi ya udah sih. Saya lagi nunggu anak-anak saya dan suaminya perform. Oh, enak ya DKB. Sinyalnya jelek. Di KBS tuh beneran ini banget tuh live-nya. Suaranya ini dari suara mereka. Ini kan live ya, jadi ya. Kalian live streaming kita lancar gak sih? Oh, kemarin tuh sempat ada gangguan yang dulu ya, kasihan deh. Junso, hey, Junso ya. I see you. I see you dalam asli. Berarti kalau di teater tuh, kalau live streaming gitu, wifi teaternya lancar, harus lancar banget ya berarti. Keren ya, kita pakai apa ya? Oke deh KB, nanti aku lihat kamu ya. Ini yang kayak gini-gini tuh kayak live streaming gitu kayak. Mana kan gede ya kameranya ya. Shani update Jenny. Tolong ya. Wah, anak ibu saya ini Park Ji Hoon. Mama saya. Ya, mama. Mama gue pasti lagi nonton sih. Oh, I don't
Kenapa ya suaranya gini? Aku tuh iPadnya suka di... Allahumma, bibirmu ya Isma. Tabnya suka dibawa ke WC buat buat nonton. Kalau lagi mandi. Aha. Ah, males banget nih sinyalnya. 자외선 차단부터 보습까지 코스알엑스 알로에 수딩 선크림 코스알엑스. 그룹북한 씨. 나한테 아까 뭐 빌리 스피커로 buat di kamar mandi biar enggak sih. Biar enggak dengerin. Sebenarnya sambil nonton ya. Alhamdulillah ya, ada aku mungkinnya jadi HD lancar. Oh. Oke, emang lag dari sananya. Ih, ih, kibai. Harus pede dong. Bentar doang anak mau gue. Iya nih, gue aku lagi lihat SN udah ya. Belum. Indonesia banyak ya. Jin Hyuk, oh my god, wey. Wey, kangen jadi ini. Attention full member. Ih, ketemu sama Jaehyun dong. Jing 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 jing. Ya. 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 Negara mana yang internetnya paling bagus sedunia? Oh my god, I'm working every day. Yeah. Itulah, bro. Gue tuh bingung tau di Korea kenapa ya bisa, maksudnya di setiap tempat tuh kayak langsung wifi-nya tuh nyambung gitu. Di Indonesia kan pelit ya login. Got a work, work, work. You're loving it, don't judge my joy. Work, work, work. You're not getting it.
kabel laut. Iya juga sih. Ya juga ya, karena ya udah lingkupnya begitu doang. Kalau Indonesia kan, wah jauh ya, luas, panjang gitu, luas gitu ya. Jadi kayak, emang iya pernah digigit hiu? Iya ya, kemarin apa sih di berita? Anda percaya? Ya kalian abisnya kayak giliran bercanda, serius bercanda. Gimana sih ah? Kan aku bercandain balik serius. Iya. Nah. Suami aku lagi perform guys. Okay. Ih, abis jumatan nih Tiwai. Semuanya pakai baju putih. Giliran aku bercandain balik kalian. Serius. Yeah! Ah, badut. Bener sih tapi urutannya ya. Astagfirullahaladzim. Ih. Aye. Yes, I know. I'm your favorite girl. She. Mire, hey, yeah, aku masa depan kamu. Take that. Eh, masak aku lihat ada udah ada yang nyampe kayak buruk weh album favorite pedagangnya keren deh. Baru rilisnya tanggal 25 padahal. Sabar-sabar yang lagi di jalan sampai dengerin radio Heliusma karena isinya teriakan, guys. Rek. Ini apa caraku? See that? Nyampainya maksudnya, nyampe albumnya. Kayak lagu Limitless zaman dulu lagi 2012 generasi 2. Emang ini videonya aku demennya tuh ini karena
kayak cakep aja. Tapi kalau untuk adilnya demen stiker sih bagus. Jadi kayak semuanya rata, terus kayak komposisi lagunya, terus vokal, terus sama membernya tuh cocok, bagus gitu ya. Tapi aku suka ini, gimana ya? Kayak rasa lagu-lagu dulu gitu. You're my favorite. Don't you are. You're my favorite. Sarang ni sarang. Sarang ni sarang. Aku menangis biasa. Habis Jumatan mereka guys. Oke, jadi tersentuh lagi. Abis Jumatan langsung kerja. Wah, suaranya gila. Wah, gila. Aku gak nangis, aku terharu. Who think they can show? A woman. Baru dengar. Tangga pada bangun semua. Sarang itu sarang. Kalian pernah nggak? Oh, kalau kalian mah ini ya. Pepe mah bisa sesuai keinginan ya belinya ya. Pernah kalau album dapat PC gitu nggak sih JKT? Enggak ya. HP saya gacha. Hah? Oh, eh gacha tuh kayak gimana? Oh, yang kayak random gitu kan lagunya. Juga aku gak ngerti sebenarnya, kayak bingung gitu ternyata. Abis ini kalian kegiatannya apa? Enak banget, woy, yang belakangnya abang-abang ganteng. Paru-paru, 17. Awesome. Oh, yeah.
수영진 안녕하세요 수영진입니다. 와 해피 할로윈입니다. 오케이. 네 컴백 하자마자 바로 1위 후보에 오르셨어요. 팬들에게 인사와 함께 소감 전해주세요. 너무 감사합니다. 사랑합니다. I love you. 예 Hyun udah bilang sarang he to sarang he tadi. Joshua sorry banget nih. Kereta 최고 널랑해. 네 좋습니다. 이번 주 1위를 하신다면 뮤직뱅크에서 무려 14번째 1위라고 하더라고요. 너무 축하드립니다. 감사합니다. 네 세븐틴의 14번째 1위 공약은 어떤 게 있을까요? 아 저희가 뭐 할까 고민해 봤는데 저희 락이즈 안무 중에 이제 이렇게 엘리베이터 안무를 이제 발로 이렇게 멤버들을 들어주는 게 있는데 이건 오늘 특별히 멤버들 다 해주려고. 아 그래 나만 강 있고 팀들도 반 소프라 kalian mengerti kan? 네 bingung. 끝까지 본방사수 해주시고요. 그렇다면 세븐틴의 무대는 언제 만나볼 수 있나요? 네 오늘의 1위 후보 세븐틴 진짜 곧 나오니까 조금만 더 기다려주시고요. 네 그 전에 영원히 함께 하고 싶은 남현 씨 먼저 만나볼까요? 냉정과 열정 사랑해. 기억해 사이가 되네. 우현 웨디 봐봐 우현 이디안 serius 니 봐봐 우현 apaan tuh gak ngerti. Wow, kenapa bisa seperti itu? Sekarang satu foto aja udah 10 MB. Udah selagu dulu download di Stafabem. Stafabem. Bisa dua malah. Lagu belajar. Iya, makanya jangan download lagu belajar kan. Sekarang platform streaming tuh lebih udah banyak kan, udah gampang enggak. Enggak, aku bukan Stafabem, bukan Forsyth. Ada yang lain. K2N Blog. Pakai Mediafire atau enggak iCloud. Bibirnya bacot. Ih, sibat. Mega apa mega? Ada mega apa? Wusuf is there. Mega apa? Iya. Yeah. Sama apa sih? Ada quote-quote-nya juga tapi apa ya? Oh, berarti Woohyun sama Seventeen dong yang pertama keduanya. Bukan Sangkut. Ada apa ya, gak tau deh lupa. Nah Seventeen.
4.20 kita udahan ya, aku mau gila pembukaannya, intronya udah bapak Yosua. Iya bukan itu, itu kecoplosan mulu. 4.30 ya. Ih bapak minggir lah. Opo po, oke. Iya sih, maaf ya pak, saya udah disarang heto sarangnya sama Jaehyun. Jadi saya libur dulu sama bapak. Aku tipe fangirling kalau lagi streaming di ACOT guys. Maybe hold on. Ih bapak gue baik banget, baik banget nih. Bapak Kurnia, baik banget. Ada apa nih bapak Kurnia? Ada apa? Tiba-tiba ngecek. Udah mau nih, yakin. Cingin. Saya sudah gila. Saya nge-stand Seventeen udah berapa tahun. Tapi belum banyak partisipasi. Nonton kemarin gak jadi. Baik banget bapak kami. Apa sih? Oh my god. Oh my god. Udahan. Oh enggak berarti sama siapa? Aespa ya berarti enggak. Ayu, oh my god, bener ada strawberry pun. Ayu. Siapa ya kira-kira menang? Nih Minggu ini ngelawan wanita kesukaanmu. Aisyah. Tipe ideal kesukaanmu. Ayu, astagfirullahaladzim. Kakak Ayu. Yes, Rock With You. Ini di Indonesia gak ada yang kayak gini juga acara yang begini. Kan udah banyak nih boy band, boy group, girl band. Gak lihat-lihat. Seru kan? Terus, tapi sekarang reality show Korea juga gak begitu banyak gabung boy group, girl group ya. Ribet soalnya sekarang fans-fans tubir. Apa-apa. Weh, jangan-jangan dating. Weh, jangan-jangan. Capek ya tuh. Apalagi Indonesia. Bukan Indonesianya sih. Kita sih. Ya udah deh. Mingyu tinggi banget, Mingyu gila. Impian saya adalah
menikahi laki yang tingginya 186 atau 183, minimal 180. Ya tinggi aja anaknya nanti. Kayak saya merasa saya pendek. I just wanna love you. Garnier Bright Complete Booster Serum. Serum nomor 1 di Indonesia ya, cuman Scarlett. Ya. Darling. Darling, darling, darling. Tanya. Iyalah, album mereka sekarang lagi gede. Kalau IU kan itu digital doang kalau enggak salah. Single kan kalau enggak salah. Padahal kapan aku gigit kamu Jihyun itu. Gigi aku kan gini, bentukannya aneh. Itu terlalu rapi. Sarange to sarange tutup tukage. Emang tinggi kalian rata-rata berapa sih? Kan cowok mah tinggi-tinggi. Eh tahu nggak kita di backstage aku Mute Kajinan kan ada meteran tuh. Ini aneh sih, jadi kita ngukur tinggi kita ditandain gitu, terus kita ngukur lagi tinggi siapa sih misalnya idol kita kayak gitu tingginya segitu, kayak kita excited sedih terus tempelin sesuatu buat penanda ini ibarat begini lucu sih. Hah? Aku lihat kalian tinggi-tinggi dah. Berarti ya minimal 180 lah. Hah? Wow. Kalau kalian tinggi 175 udah tinggi. Apalagi yang 180, 183, 186 ya. Ya Allah, Bapak Minggu segitu. Oh, gila bias gua. Jang Wusok 189. Ngegelantung gua di ininya. Aku aja 168 167 sebenarnya. Kalian tinggi tahu. You always be my favorite. Yes. Oh iya, iya kok, Kak Yoga. Ini web tuh salah kayaknya. Saya 167-an loh. Terus golongan darah aku tuh A guys, bukan O. Gak ada Espa. Espa mah bentar-bentar doang weh, soalnya ke grup mahal. Yuk, JKTX Tokopedia. Di KTP juga oh, seharusnya A sih. Nanti aku mau diganti jadi, kan bisa di upgrade ya kan katanya ya.
Terus aku mau ganti fotonya, jelek soalnya. Gak apa-apa sih fotonya, cuman aku gak ngandangin aku. Jadi aku baru tahu golongan darah aku A itu setelah 2019 ketika Pajama. Jadi sebelum Sonichi Pajama tuh aku habis dari dokter. Cek darah sama ya sakit. Gimana sih bukan sakit? Ya gitu. Dan lain-lain. Pengen minum ini dah. Peninggi badan ada gak sih? Yang ten-ten ini nih, Niki. Ih, kayak Sumun kayak vampir beneran. Vampir anak muda. Kalau Jungun kayak adik ipar aku sama Dela, nanti kan udah gedenya ya Jungun. Ya. Gak tahu, makanya aku 21 tuh udah mentok banget. Kenapa sih? Sedih. Iya ya, OST juga harus masih, apa sih namanya, kalian rebutan lagi ya. I can't stop me now. Lo langsung rame kali tweet gue. Tuh nanti isinya bukan cuman yang jual peninggi badan weh. Yang jual ini Netflix berapa bulan, bisnis Hotstar, apa lagi, Spotify, iya. Syarat OFC tuh kenapa, emang apaan, gimana? Kenapa banyak yang komen kalau misalnya mau nonton di gini nih? Jangan lupa ya nonton gini-gini offline kayak gini-gini. Ya nggak OFC. Susah OFC atau gimana? Atau misalnya dari kalian mungkin nggak daftar aja atau gimana? Aku bingung soalnya pas kayak jawabannya kayak, oh emang susah OFC atau gimana? Iya kan, aku kira ada tesnya juga ya. Udah lama gak nonton Ikatan Cinta? Lama dikirimin OFC. Jadi ada yang bilang OFC dibanding tes PCPNS.
my 10 months lah. Eh berarti kalau misalnya Jumat aku 195 show, kemungkinan kalau misalnya minggu depannya ada Sabtu minggu 2 show, wow, bisa loh aku seminggu lagi 200 show. Apa aku minta show terus? Eh kebetulan saya belum libur. Eh gak apa-apa sih. Gempar. Judulnya apa? Yang mana nih? Yang sebelumnya 10 months love atau yang ini? Kalau ini not for sale. Yes, kita manusia. Bukan untuk dijual. Otonege aku baik. Iya lah, udah suara. Harusnya udah dari lama nih 200 show nih. Kalau nggak ada kroncisnya. Pog, mbak tuh apa? Gak ada koronanya, gak nonton warung. Enggak kok, tetap aja pasti ada warung. Kan memang udah tahun kemarin, tadinya kemarin-kemarin tuh memang udah mau special. Keren ya. Wah. Dan mana nih ya, just a little bit. Apa nih? Ada kita, ah? Titip kasih sayang, titip rumah. Lah, to zmuk kan kaprietam. Yeah,
ada bekas jerawat lagi. Gimana dong? CTX. Gimana dong? Saya juga enggak tahu. Saya juga ada bekas jerawat. Kan cosplay, cosplay saya tahu. I'm so love Afix pengen banget aku bawa jaket Dylan kali ya. Celananya ini syuting udah lama banget ya. Terus punya jaket gila ada pendek tapi kotak wanna love you Oh iya udah jam 4. Enggak, aku tuh ngomongnya 4.30 ya, kenapa jadi 4.20? Terus sekarang udah 4.38 weh. Maaf ya teman-teman. Oke, mari kita dadah-dadah dulu semuanya. Ya udah Bun, dadah. Annyeong. Aku mau siap-siap dulu ya. Dah, dah. Betul. Kemarin kalau misalnya ada yang keskip, maaf ya. Tiba-tiba naik itu ngelang, gak ngerti aku juga kita. Baby hold on, baby hold on, baby hold on, baby hold on, baby hold on. Kayak baby hold on, baby hold on. Yang pertama ada Kak Ewich. Hai Kak Ewich, terima kasih ya. Yang kedua ada Asolali, Ola Olali, Ola Olala, Eli Ilala, Kak Yusdam juga, kemarin Yuslisma, kalau nggak salah. Ayam Kalkun, Kak Gilang P, Oyan, Kak Andi Chang, Kak Rizky Prayoga, kemarin keskip ya, maaf ya. Bisa diam, Lazada, nggak jadi deh, pokoknya ya, ya nantilah, see you lah, Lazada. Gak tahu kapan. Ada Ranto, ada Kak Aman Fisya, Kak Alma Pija, Kak Aman TG, 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 TG. Udah nyampe rumah belum TG? Tresna, Tresna emang aku tahu namanya Takumi Kitamura. Yes, my everything gak deh. Amin deh, boleh deh. Setelah Jaehyun Takumi Kitamura. Tozmo alias ngeberhat sama Lee Ching Tan. Terus kak, kok gak ada MJ nya? MJ MD Siska Marina Dewi Edan Haryanya Nyanyan Nyanyan. Kapan nonton lagi? Iya, hai. Eja 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 The Censure, Azka, Jisung, Eka, ada Didi, Hani, Nanda, Sergi and the Chingus. Gak ada sih Chingusnya sekarang. Bagus Saputra, Polres setempat, Tupias, Adela, Putri. Dela? Is that you? Ares, Yesika Tamara, Ilham Prestu, ya, Yesika, ada, oh.
Nur Fadila, Amel Kusuma Harja, Megan Miss Sachi, Uma Jasmine Hill, Tria Dewanti, It's Only Me, and Aziza, oh my god, Kilio, Nobby, Biga Deo, Panam Deo. Semuanya makasih ya. Kita ketemu di lain kesempatan. Pas banget baru sampai nih. Oke. Okay. Istirahat ya, bersih-bersih. Bye bye. Aku enggak sama meme-nya apa nih? Thank you Karpan. Color roleplay. Cia ila RP. Besok-besok kita roleplay jadi Helsing aja dah, ya ampun. Jangan. It's okay, put Jaehyun first. Tuh, baru aja Jaehyunnya nyanyi. Enggak sih. Nomor satu, Allah. Kalau kata Hecha, nomor satu itu Allah. Nomor dua itu keluarga. Diri sendiri. Baru kalian cintai idol kalian. Iya. Yeah. Something yang kalian suka gitu. Saya sebagai lelaki yang salah, kenapa sih? Kenapa bro? Kenapa bro? Oh iya kak, aku tuh nggak ngeliat tahu di sini tuh nggak ada notifnya di giftnya tuh ya. Jujur li aku pun kaget karena dari kalian tuh banyak yang mau pulsa gratis, token PLN gratis, nggak ada notifnya gratis, no. Makanya, yang di SP giftnya di aku kayak telat gitu nggak sih? Makasih ya, sorry untuk siapa yang kemarin nge-gift. Makasih yang udah nge-gift. Oh iya, iya kadang SP gift gak masuk kalau gak combo. Maksudnya? Sorry ya. Siapa yang ngasih? Oh, Papi Girumon, sorry, thank you. Makasih buat kalian yang memberi bintang juga, memberi love, memberikan apa gift-gift lainnya. Aku gak tahu nama-namanya, tapi makasih. Iya, makasih juga. Jadinya aku akan menyerah gitu karena aduh ya ampun kegiatannya aku mau taruh di mana ya. Cuman aku berusaha sebaik mungkin untuk melakukan challenge, men-challenge diri sendiri. Reward apa tuh? Kasih gift. Kemarin aja gue play sinyalnya lagi jelek ya. Apa tiba-tiba ke close gitu webnya. Tapi untung ini, iya di gue play dikasih tahu kru. Soalnya emang gak kelihatan kan aku. Walaupun udah segede gitu TV-nya pakai Xiaomi loh mereka. Enggak hujan. Hey smile, love you. Pantun teh. Ikan duyung, ikan sepat. Jaehyun, I love you, tomat. Nyesel gak tuh? Udah ngecakep. Pureng, katanya kurang guys. Ya udah deh nih. Ikan duyung, ikan tomat. Bodoh amat. Gitar ku petik, bass ku betot. Cakep. Di kalimat banyak wayang. Selam semangat hari semayang. Takut kuyang.
This time I'm on the road with you. I tell you, this time I'm on the road with you. Like Eva, shine on you. Shine on you. Hey, cantik basku betul. Masih oke, okay, bye-bye semuanya, dadah. Lagu favorit aku Ce Eli. Kalian bisa cek di Spotify, aku Ce Eli. Sebenarnya aku suka banyak sih. See you. Wow. Dah. Hiu.